Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Putra Tutorial. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kamu keren sekali. Tahun baru, malam-malam yang indah bagi orang-orang yang punya pacar. Tahun baru, malam-malam yang jahat bagi kaum jomblo seperti saya. Tahun baru, malam-malam yang indah bagi orang-orang yang punya pacar. Tahun baru, malam-malam yang jahat bagi kaum jomblo. Mari merapat, jomblo mari merapat. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Putra Tutorial. Seperti biasa di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi, yaitu cara membuat video kotos literasi di aplikasi KineMaster. Oke, dan untuk contoh hasil video yang akan kita buat nanti seperti yang di awal tadi. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini, like, komen, dan juga share agar saya terus bersemangat dalam membuat konten ke depannya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi KineMaster-nya. Kemudian kita tap buat baru atau icon plus. Pilih aspek rasio 1:1. Oke, langkah pertama kita pergi dulu ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,9, kemudian tambahkan satu foto. Oke, kemudian satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya overline. Kemudian pilih nomor 01. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah ke awal. Selanjutnya kita masukkan musiknya atau audionya. Oke, seperti biasa untuk musiknya saya menggunakan dalam bentuk video, jadi kita harus ekstrak dulu. Kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya ekstrak audio. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah lagi ke bagian akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian pergi ke media dan tambahkan satu foto lagi, satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Oke, selanjutnya untuk keenam fotonya ini, kita mulai dari foto yang 0,4 yang pertama. Untuk semua fotonya kita beri klip grafis yang namanya Love Again dari aplikasi Bitsing. Nah, yang ini, kemudian pilih nomor 21. Oke, kalian terapkan saja klip grafis Love Again yang nomor 21 untuk keenam foto yang baru saja ditambahkan. Oke, di sini videonya saya skip. Jika sudah menambahkan klip grafisnya, selanjutnya kita checklist, kemudian kita pindah lagi ke bagian akhir. Kemudian pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,8 dan tambahkan satu foto. Oke, kemudian untuk foto 0,8 kita beri klip grafis yang namanya Feeling Down dari aplikasi Bitsing. Nah, yang ini, kemudian pilih nomor 01. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian pilih ke media dan tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5. Kemudian tambahkan lagi satu foto.
pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4, kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5, kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4, kemudian tambahkan lagi dua foto, 1, 2. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5, kemudian tambahkan lagi satu foto. Oke, selanjutnya untuk foto yang terakhir kita beri klip grafis yang namanya Bombs Away dari aplikasi Bitsing. Bombs Away, nah yang ini. Kemudian pilih nomor 05. Oke, jika sudah checklist, kemudian untuk foto yang kedua dari belakang kita beri klip grafis yang namanya Falling Down dari aplikasi Bitsing. Yang ini, kemudian pilih nomor 01. Oke, selanjutnya untuk foto yang belum diberi klip grafis, untuk foto yang belum diberi klip grafis, untuk semuanya kita beri klip grafis yang namanya Love Again dari aplikasi Bitsing. Sorry, animasi masuk maksudnya. Animasi masuk, kemudian pilih yang nomor 49. Oke, kalian terapkan saja klip grafis animasi masuk nomor 49 untuk semua foto yang belum diberi klip grafis. Oke, di sini videonya saya skip lagi. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist, kemudian kita pindah lagi akhir, pergi lagi pengaturan penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2, kemudian pilih ke media dan tambahkan lagi 7 foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian untuk ketujuh fotonya yang berdurasi 0,2, untuk semua foto yang berdurasi 0,2 yang baru dari tambahkan kita beri klip grafis yang namanya Sunny Album. Kalian cari yang Sunny Album, kemudian pilih yang nomor 02. Oke, kalian terapkan saja klip grafis Sunny Album yang nomor 02 untuk ketujuh foto yang berdurasi 0,2. Oke, di sini videonya saya skip lagi. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist, kemudian kita pindah lagi ke bagian akhir, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,1, kemudian pergi ke media dan tambahkan 19 foto. Oke, kalian tambahkan foto sebanyak 19. Oke, jika sudah kalian masukkan 19 foto, selanjutnya kita geser ke foto pertama yang berdurasi 0,1. Oke, foto pertama yang berdurasi 0,1. Nah, di sini kemudian kita pindah ke bagian awal. Selanjutnya kita pilih ke lapisan dan kita tambahkan efek yang namanya pencampuran prisma. Nah, yang ini. Oke, kemudian kita lebarkan, kita panjangkan durasinya sampai akhir. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pengaturan efeknya, untuk kekuatannya kita turunkan menjadi 3. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah lagi ke bagian akhir. Nah, seperti ini. Pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasinya menjadi 1,6. Kemudian pergi ke media dan tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian untuk foto yang 1,6 ini kita beri klip grafis yang namanya peta 3D atau peta 3D. Nah, yang ini, kemudian pilih nomor 04. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita geser ke bagian awalnya. Selanjutnya kita klik lagi fotonya, kemudian kita klik titik 3 yang ada di pojok kiri atas, pilih yang duplikasi sebagai lapisan. Oke, kemudian foto lapisannya ini kita kecilkan, nah kira-kira seperti ini. Kemudian kita duplikat foto lapisannya. Oke, kemudian kita pergi ke foto lapisan yang pertama. Nah, di sini kita geser ke bagian awalnya. Selanjutnya di bagian awal ini kita tambahkan kunci. Kemudian kita geser sedikit, nah kira-kira di sini. Kemudian kita tambahkan lagi kunci, kita letakkan di bawah, di kiri bawah. Nah, kira-kira di sini. Kemudian kita geser lagi, kita tambahkan lagi kunci, kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser lagi, tambahkan lagi kunci, kita geser ke tengah, paskan di tengah. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser lagi ke akhir. Kemudian untuk di akhir ini kita tambahkan lagi kunci dan kita besarkan fotonya sampai full. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pergi lagi ke foto lapisan yang kedua, kita geser lagi bagian awalnya, kita tambahkan lagi kunci, kemudian kita geser lagi.
Nah, kira-kira di sini kita tambahkan lagi kunci, kita geser ke bagian kanan atas. Oke, kemudian kita geser lagi. Nah, kira-kira di sini tambahkan lagi kunci, kita geser lagi ke kiri. Oke, seperti itu. Kemudian kita geser lagi. Nah, kira-kira di sini tambahkan lagi kunci, kita letakkan di tengah. Oke, kemudian kita geser lagi ke akhir. Tambahkan kunci lagi, kemudian kita fullkan lagi seperti tadi. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk kedua foto lapisannya ini, kita beri animasi keseluruhan yang cincin. Nah, seperti ini. Oke, lapisan kedua juga sama, kita beri animasi keseluruhan yang cincin. Oke, jika sudah checklist. Kemudian kita pindah lagi ke bagian akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan. Buat durasi fotonya menjadi 0,4. Kemudian pilih ke media dan tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 0,8. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian untuk semua fotonya yang berjumlah 4 ini, untuk semua fotonya kita beri klip grafis yang namanya Calmi DJ dari aplikasi Bitsync. Nah, yang ini kemudian pilih nomor 04. Oke, kalian terapkan saja klip grafis Calmi DJ nomor 04 untuk 4 fotonya. Oke, di sini videonya saya skip lagi. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist, kemudian kita pindah ke bagian akhir. Oke, langkah selanjutnya di sini kita masukkan lagi satu foto untuk foto jeduk-jeduknya. Kita tambahkan satu foto untuk foto jeduk-jeduknya. Bisa menggunakan foto yang ini. Oke, kemudian untuk fotonya ini kita panjangkan durasinya sampai akhir lagu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk fotonya ini kita beri klip grafis yang namanya Sweetlist dari aplikasi Bitsync. Sweetlist. Nah, yang ini kemudian pilih nomor 04. Oke, jika sudah checklist. Oke, kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan tandai detik beatnya. Oke, pertama-tama kita pergi ke detik 15834. Kita lebarkan dulu. Kita pergi ke detik 15834. Nah, seperti ini. Jika sudah ketemu seperti ini, selanjutnya kita tandai sampai berwarna ungu. Oke, untuk detik beat selanjutnya yang harus kalian tandai di sini, saya akan tampilkan saja brosurnya agar durasi dari video ini tidak kepanjangan. Oke, untuk brosurnya di sini saya akan tampilkan saja. Kalian bisa lihat brosur yang berikut. Oke, jika sudah kalian mendapat semua detik beatnya, langkah selanjutnya di sini kita pergi ke tanda yang pertama, ke tanda ungu yang pertama. Nah, di sini kita klik tanda ungunya, kemudian kita klik fotonya, kita klik atau kita cari yang ikon gunting, pilih yang bagi di playhead. Oke, seperti itu. Kemudian kita geser lagi ke tanda yang kedua, kita klik lagi, kemudian kita tekan lagi fotonya, kita pilih lagi ikon kunci gunting maksudnya, kemudian bagi di playhead. Oke, kalian lakukan cara seperti itu sampai ke tanda ungu yang terakhir. Oke, di sini videonya saya skip lagi. Oke, jika sudah kalian bagi-bagi semua fotonya sesuai dengan tanda ungunya, selanjutnya kita checklist. Langkah selanjutnya di sini kita cek lagi setiap fotonya, setiap tandanya kita cek. Nah, kita pergi ke kita cek lagi setiap fotonya, kita pastikan untuk klip grafisnya. Kita pastikan klip grafisnya ini full atau mentok ke kanan. Nah, seperti ini kita cek satu per satu. Kalian cek lagi maksudnya. Nah, seperti itu. Oke, kalian cek sampai ke foto yang terakhir.
Oke, jika sudah tidak ada kendala atau masalah, langkah selanjutnya kita geser ke tanda ungu yang pertama. Nah, di sini tanda ungu yang pertama. Kemudian kita pergi dulu ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,2. Selanjutnya kita pergi ke lapisan, media, dan kita tambahkan latar warna putih. Oke, kemudian latar putihnya kita lebarkan. Kita beri animasi keluar, animasi masuk yang memudar. Kemudian animasi keluar juga yang memudar. Selanjutnya kita pergi ke menu menyampur dan pilih yang hamparan. Oke, jika sudah checklist, langkah selanjutnya untuk latar putihnya ini kita duplikat. Kita duplikat dan tempelkan di setiap awal foto sampai ke foto yang terakhir. Oke, kalian tempelkan sampai ke foto yang terakhir. Oke, di sini videonya saya skip lagi. Oke, jika sudah kalian menambahkan semua latar putihnya, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita pergi lagi ke foto yang pertama yang kita tandai. Kita pergi ke bagian awal. Nah, di sini. Kemudian kita pergi ke lapisan media dan kita tambahkan lagi latar warna hitam. Oke, kemudian kita lebarkan, selanjutnya kita panjangkan durasinya sampai akhir. Sampai akhir. Nah, seperti itu. Kemudian untuk alpha opacitasnya kita turunkan menjadi 30%. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik titik 3 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian kita pindahkan ke belakang latar hitamnya ini. Kita pindahkan ke belakang. Oke, jika sudah checklist. Langkah selanjutnya kita pindah lagi ke foto yang pertama yang kita tandai, maksudnya dari sini. Kemudian kita pergi ke lapisan media dan kita masukkan mentahan logo. Oke, kita lebar, kita kecilkan, kemudian kita letakkan kiri atas, panjangkan durasinya sampai akhir. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri animasi masuk yang memudar. Untuk kecepatannya 4,5. Kemudian kita beri animasi keluar juga yang memudar. Kecepatannya sama, 1 detik maksudnya. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita geser lagi ke awal logonya ini. Kemudian kita pergi lagi ke lapisan media dan kita masukkan mentahan kata-kata quotes-nya. Diam. Diam. Kemudian kita panjangkan durasinya sampai akhir. Nah, seperti itu. Kemudian kita letakkan di bawah. Kemudian kita beri animasi masuk yang memudar. Kecepatan 4,5. Animasi masuk yang memudar. Kecepatan 4,5. Oke, kemudian animasi keluar yang memudar juga. Kecepatan 1. Oke, jika sudah checklist. Oke, jadi di sini video sudah selesai. Langsung saja kita simpan atau kita ekspor. Oke, sekian dulu tutorial hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.